ini kakak ini pernah disewa sama Tante Yati Octavia dan Masya Allah ya. Mantap. Dulu Fanny kan sebelum kesini juga Tante Yati selalu nginep di sini. Iya. Nah pas waktu itu main kesini juga Fanny yang sewain waktu Masya itu. Masya Allah. Tapi belum nama Laska ya Teh ya? Iya. Masih Vape kalau nggak salah. Fes. Terus pernah yang udah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini sekarang saya lagi berada di Hotel Laska bersama Kang Alman, Tefeni dan juga Ustadz Agus untuk cari referensi nanti persiapan untuk acara pernikahannya Teh Ahda. Dan kita langsung masuk ke dalam ya karena Kang Alman sudah dari tadi juga berada di Hotel Laska ini dan tempatnya sangat enak. Hotelnya juga baru ya dan juga ballroomnya juga Sawala Ageng di sana juga masih sangat baru, modern dan minimalis, keren pokoknya. Dan di sini juga bisa kita lihat ya menu makanan yang juga ada menu Korean food ya di Linden Restaurant. Tuh hanya 89 itu sudah banyak banget. Ada ballroom sampai 1000 ya, terus juga Linden Restaurant, gym, swimming pool dan masih banyak fasilitas lainnya yang bisa kita dapat di sini. Dan kita langsung menuju ke dalam ke Linden Restorannya. Nah tadi Kang Alman dan juga Ustadz Agus sudah masuk ke dalam. Jadi bagi yang penasaran sama selek sedikit guys berada di videonya Kang Alman dan juga Ustadz Agus. Nah seperti ini lokasi parkirnya juga modern ya, dan juga di sini sudah disiapin untuk mobil EV atau mobil listrik. Dan di depan juga sedang ada renovasi ya, sekitar 1 bulan nanti ini selesai semua pasti makin bagus. Kita akan masuk ke dalam dan kita akan nyobain kopi di Linden Restaurant. Masya Allah, tabarakallah. Guys, dorong guys. Bismillah. Nah seperti ini. Sama kita mah. Oh iya, silakan. Ya. Nah, ini siapa nih, A? Mas Dimas. Mas Dimas. Akang. Asli mana? Ini. Enggak asli. Orang sini Subang sudah. Oh, berarti mukanya muka Bandung. Tapi ke Cirebon. Oke, gimana Kang Boy review kopi senjanya di Laska? Apa ini? Di tempat apa ini? Ini di Linden Restaurant. Linden Restaurant. Restoran ya, Hotel Laska. Dan ini kita langsung coba ya karena cuacanya juga sangat mendukung dan mudah-mudahan nggak seperti kejadian waktu di Jakarta. Itu kelebihan. Over ya. Over 2 gelas. 2 gelas 2 hari 2 malam nggak tidur. Oh iya. Cuma semaput. Bismillah. Kopi apa yang diminum? Kopi apa? Buah shoot. Dahsyat. Hampir mirip dengan ini dan enaknya sama. Masa? Jadi dijaga. Nanti aku mau. Ini kan enggak enak kaman. Jakarta sama Subang, kayaknya Subang bisa buat kopi seperti Jakarta. Iya. Dan di Subang itu kopinya pasti lebih asli. Lebih asli dan lebih enak ya. Iya. Mantap Kang Boy. Mantap, ini enak banget ya. Jangan dihabisin Kang Boy. Mohon bersabar ya Teh ya. Oh, mohon bersabar. Sesuai perjanjian kita harus habisin dulu baru kameranya di off, oke? Oke. Saya siapin untuk mantap ya. Siap? Siap. Oke. Nanti kita lanjut lagi cemil-cemilannya. Mantap. Oke, thank you. Oke. Alhamdulillah sudah habis kopinya guys dan sekarang kita tinggal nyobain ini. Ini Masya Allah, ini pohon serut. Ya apa? Ini namanya cemara itu. Oh, cemara. Cemara keras minuman. Oh. Minus itu ya.
Pinus. Tuh, kan? Pinus keras. Pinus. Pinus itu kalau difermentasi jadi Panas. Jadi minuman yang kayak Sprite. Oh iya, benar. Benar, Tat. Ya, benar. Benar ini, Mas. Luar biasa, benar. Seperti yang di TV-TV. Enggak, benar, benar. Benar, enak. Kan kalau Venom enak, kamu udah nyobain kan, Bu? Kata orang yang saya lihat enak katanya. Nih. Lihat deh. Ya, minty keras. Serena, Serena, oh, Serena. Keren. Iya. Harganya dua kali ya kali ya. Tapi enak kali kali ya. Ada 400. Enggak. TV ini ada baru ini. Punten, kalau tadi TV ini pesan apa? Saya pesan ini minty keras. Iya. Kalau Kang Abuy pinus keras. Daripada toksik. Tega Anda ini. Dan itu enak banget ya Teh ya. Enak banget yang ini. Enak banget, Masya Allah. Ini dua ini. Iya. Boxy bener ya. Coklat Pearline sama ini. Kalau saya tadi kopi senja, iya. Dan ini maaf ya teman-teman, ini hoak ya. Ini hanya, ya betul. Dan punya saya sudah habis duluan, saking enaknya. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, ambil ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam guys. Ini salah satu kamar yang mau saya review dan juga sudah direview oleh Kang Alman. Assalamualaikum Tepeni, tolong jelasin dong. Ini kamar ya. Ini ya. Pernah disewa sama Tante Yati Octavia dan Masya Allah ya. Mantap. Dulu Feni kan sebelum kesini juga Tante Yati selalu nginep di sini. Iya. Nah pas waktu itu main kesini juga Feni yang sewain waktu itu. Masya Allah. Tapi belum nama Laska ya Teh ya? Iya. Masih Vape kalau nggak salah. Terus pernah yang udah pas udah Laska juga. Oh juga, Masya Allah keren banget ini Teh. Pemandangan juga ke Tangkuban Perahu ya Teh. Iya. Viewnya lihat. Saya juga tadi udah dijanjiin sama Teh Feni untuk melihat Tangkuban Perahu viewnya guys. Aduh, mantap. Mantap gak? Wih, keren. Keren. Ini kita berada di lantai 6. Masya Allah. Di Hotel Laska itu ada ya? 4 tipe kamar yang suite yang seperti ini. Ya. Luar biasa. Ini salah satu hotel terbaik di Kota Subang. Asli. Mantap ini Teh. Mau di sini walaupun saya di sini. Siapa yang nginep di sini? Keren ini Teh. Keren. Iya, bagus kamar banget. Kamar ini bagus banget. Kita langsung ya. Lihat ya. Mantap. Nanti kalau saya ada honeymoon di sini ya. Wih, mantap. Bersih dan sangat keren, bagus, modern, minimalis, semuanya dapat. Oke okay, Teh, Teh Feni, okay, thank you. Masya Allah, assalamualaikum. Kita kenalan dulu guys dengan Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani ya, asli dari Subang. Subang ya, saya Masya dari Tambak Dahan. Subang ya, area ke arah utara. Oh, ke Pantura. Kan ketemu dulu Tambak Dahan. Tambak Dahan, tetangganya Papi ini Teh. Iya betul. Betul. Masya Allah. Tambak Dahan, Cikaung, cakep. Oh, Cikaung juga cakep. Ini Subas. Subang. Subang asli. Asli. Oh iya. Halo saya. USA. Subang. Urang Subang asli. Masya Allah. Iya benar USA. USA urang Subang asli. Ngerti nggak kamu? Iya. Orang asli Subang. Nah ini Teh Feni sekarang. Ini pizza. Aduh grogi saya kang Abuy. Jangan grogi. Kang Abuy grogi nih saya dari tadi nggak bisa ngambilnya gimana? Grogi apa lapar nih? Jadi sampai grogi. Kenapa? Takut rebutan sama Kang Abuy. Oh iya. Deketin. Nah. Itu Teh. Nah, Masya Allah. Ini konsepnya pizza ya. Ini ada dari apa? Pizza tapi cireng. Oh, cireng kan. Cireng pizza. Khas Sunda, cireng di kita diolah. Diolah menjadi pizza. Keren ya. Masya Allah. Ini betul. Keren nih. Peracian duniawi dan dunia. Iya. Berevolusi ini. Berevolusi. Gak mau diem dari tadi. Maaf ya ibu-ibu sambil nyemil begini guys. Nah ini jadi inspirasi juga ini Teh Feni. Iya. Tapi kayaknya untuk enaknya nggak seenak di tempat ini. Kenapa? Pasti enak di sini. Pastinya. Kopinya loh. Iya benar. Nih kalau iya benar enak banget sampai habis nih punya saya dahsyat. Ulangi cup satu. Laska. Bukan Pep Laska. Ya. Laska. Sorry. Laska. Satu, lupa kan nama. Boy. Iya kan? Kopinya di Pep. Tuh di
soalnya nama dulu nama hotel ini ada ya, Vape ya, diganti Laska, Laska Hotel guys. Ini enak banget rasanya. Ah kabur. Iya siap teh. Kalau saya suka ininya teh. Apa? Kopinya. Kopi sebelah lewat ini. Kopi sebelah. Iya pasti. Yang sebelah. Kopi yang biasa kita beli itu. Iya. Dan benar, saya pikir tadi hampir sama dengan yang di Jakarta, tapi setelah beberapa sampai habis, ini nomor satu kan. Benar, enak cocok dengan cuaca Kota Subang. Benar, ini sampai habis nih. Berarti kalau sampai habis nanti kamu harus kesini lagi. Insya Allah. Jangan menggoda aku untuk pesan kopi. Di Punten bisa coba yang hijau itu apa? Air lemon atau apa? Ini? Iya. Minty crush enak. Oh, minty crush. Insya Allah. Nah, pakai ini bu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sarapan walaupun nggak nginep di sini bisa, nah, ya? Bisa. Ada harganya berapa? Per paket. Jadi nggak perlu menginap untuk sarapan. Iya. Yeah. Itu makanannya tetap aja all you can eat dari jam 6:30 sampai jam 10 pagi. Jangan pulang tuh. Iya benar. Dengan berbagai macam varian menu yang kami siapkan, hanya Rp125.000 untuk sarapan. Ada juga ini menu Korea. Menu Korean ada. Ada juga. Di setiap hari Jumat tengah malam. Oh, jadi hanya waktu tertentu ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Buat alayat teman-teman di area Subang, tamu-tamu kami. Iya. Yang ingin makan malam, nyari tempat rekomendasi di mana nih gitu kan. Buat pasangan atau untuk ngumpul bareng-bareng keluarga. Kalau Kota Subang, hari Jumat. Itu ada live music plus IC makanan Korea. Luar biasa, keren di Subang, mantap. Pasti ketemu kimchi deh sama gimbal. Ih, mantap, mantap. Ini favoritnya Tiffany. Favorit saya. Ya. Kalau mau nginap di hotel ini berarti yang malam Sabtu karena Boy. Biar dapat check in Jumat. Jadi malamnya itu ada makan IC Korea. Korea. Mantap luar biasa. Gimana, Tat? Untuk pisangnya? Ini pisangnya enggak, Boy? Ya. Lembut banget. Masyaallah. Ini rasa cau. Oh iya cau, ya. Ya pisang cau. Tapi jelas beda lah kalau makan untuk bisa jadi ini lembut banget asli. Pisang ada sambalnya kan, itu harus coba. Oh iya. Sambal roa. Sambal roa. Iya, ini saya baru lihat pisang ada sambalnya. Pisang goreng sama sambal. Masya Allah. Out of the box ini guys. Nah benar, jadi saya ingat waktu di Afrika, nah pesen daging kambing dimakannya pakai pisang. Iya. Oh iya benar. Iya. Benar benar. Betul, aku pernah waktu nonton. Ya waktu itu saya ke Cape Town Afrika Selatan ya dan kebetulan nonton di YouTube kan. Kak Aman kaget kapan Abuy ke Afrika. Tapi Abuy ke Afrika itu nggak disangka pendatang si warga ya lokal ya. Oke teman-teman, masya Allah luar biasa. Puntennya emang Ya Allah, Feni berdoa mudah-mudahan kakang lagi jalan-jalan. Insya Allah, bismillah. Ya, kalau nggak lagi jalan-jalan, kita sengaja aja. Sengaja ke SM. Kang Alman dan juga TV ini mudah-mudahan dapat nanti pilihan. Ya, sebenarnya semua bagus hotel dan juga ininya, Teh. Ya. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar. Amin, doain ya, Kang. Ya, amin, insya Allah. Amin. Nanti soalnya Feni pengen merasakan duduk di pelaminan. Belum pernah. Semoga Kang Abu juga cepet. Kita Agus ke sana terus tiap ini. Lah, doanya tiap hari, Masya Allah. Makasih ya. Soalnya kalau yang udah berkeluarga tuh bahagia, senang. Betul. Saya pengen teman saya juga senang Kang Abu. Amin. Siapa tahu bisa di satu ini ya. Dibarengin ya. Kalau dibarengin kan jadi bisa biayanya lebih ini Kang Abu. Lebih murah nanti. Lebih murah ya. Apa bisa nebengnya sekalian? Aduh, silo. Pusing gua. Silo. Oke, Kang, sekian dulu vlognya kali ini. Saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya dan insyaallah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Dan mohon mampir ke channel Agus Alfajri. Gue Listiana. Alman Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.